yang penting niatnya benar, maksudnya jangan setengah-setengah. Nah, gue pengen jualan nih, jangan cuma di mulut doang, kan yang penting hati kan, yang penting niat. Kalau cuman nih, tapi bener aku ngerasain, karena aku bener niat, bismillah, insya Allah tuh gampang aja jalannya, terus dikasih bener-bener lurus aja gitu jalannya. Nah, ya itu, jangan ragu, bener-bener nawaitunya. Malu sih enggak, cuman apa ya, deg-degannya tuh, aduh gue bisa gak ya, bisa gak ya kayak orang-orang, gitu tadi bener kata kayak masnya tadi ngomong, kok masih muda, mau sih jualan gado-gado gitu, ada sih beberapa yang ngomong kayak gitu, cuman ya itu tadi kita, yang penting kitanya terus aja, alhamdulillah sampai sekarang gitu. Ya, ini kita mau bikin gado-gadonya. Ini kebetulan orangnya maunya cabenya satu aja. Nih, cabai. Terus kita kasih garam secukupnya. Biar ada rasa-rasa gurih. Abang dulu. Terus gula merahnya. Terus baru boleh diulek. Terus kasih jeruk limau. Terus nih dikasih air asam. Ini air putih biasa. Baru kita masukin bumbu kacangnya. Dihalusin. Kasih lagi air biar agak-agak encer. Lagi airnya. Sampai sesuai selera sih, cuma biar agak encer-encer dikit aja kayak gini udah cukup. Nah, baru kayak gini, baru kita masukin sayurannya. Sayurannya ada beberapa macam, ada toge. Toge, ini kangkung. Terus labu. Sama kacang panjang. Terus ada juga tahu tempe. Nah, baru sisanya timun. Nah, ini kita aduk-aduk biar merata semuanya. Iya. Seporsi jual seporsi 13 sama lontong 16. Nah, baru kita bungkus. Awalnya sama-sama kerja sebelum usaha sama-sama kerja, cuman emang mungkin karena kita dulu sama-sama marketing, jadi alhamdulillah bisa. Terus kemarin sebelum jualan sempet tawarin lagi kan kerjaan, terus kata suami, udahlah daripada kita kerja nyari duit, anak juga takutnya malah nggak kurus, ya udah mendingan bismillah jualan gitu. Ya alhamdulillah. Idenya itu awalnya kan kita, ini beneran ya Andril, dulu awalnya emang kita suka gado-gado. Nah pas dulu kita nyari gado-gado, pas kebetulan semua tutup. Terus aku sama suami tato bercanda aja, udah lama-lama kita aja yang jualan gitu. Terus pas lagi suami lewat sini lapak, lah ini kosong gitu. Yaudah ya sewain, apaan, tapi kita jualan gado-gado aja gitu. Resepnya lihat-lihat aja, lihat ada yang lihat YouTube juga.
ada yang kita lihat apa langsung beli juga, kita ngeliat oke okay, gitu. Cuman mungkin kita tambahin inovasi gitu. Nama saya Sarah, saya jualan gado-gado, paredo, ketoprak di lokasinya di Jalan Raya Pondok Petir, Bojongsari, Depok. Pengalaman pahit yang pernah saya alamin selama usaha, pernah sih waktu itu satu harian full nggak ada yang beli sama sekali, nol. Nggak tahu gimana, apa orang, pokoknya nggak tahu lah. Cuman waktu itu sedih mah ada, sampai rumah sedih. Cuman aku selalu berpikir gini, saya selalu berpikir kayak gini. Mungkin Allah udah nakarin hari ini rezeki gue segini, insya Allah besok gitu. Dan alhamdulillah dengan pikiran kita kayak gitu, mindset kita kayak gitu, dan besokannya langsung tahu-tahu rame gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang udah mulai stabil, udah, dan yang nol alhamdulillah nggak pernah gitu. Modal harian bisa 200-an, ya, dua porsi, iya. Pertama kali berkembang ya kan, waktu itu belum banyak, belum ada yang tahu, apalagi lama-lama banyak yang tahu, mungkin orang masih ragu, masih enak kayak gitu. Alhamdulillah meningkat. Dan dulu kita kalau ada pembeli yang misalnya orang datang beli terus datang lagi, oh berarti orang cocok nih, berarti gitu patokannya kayak gitu. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah dia rata-rata sekitar 50-an, 50 sampai 60. Heeh, bisa lebih. Per porsi saya jual itu 13.000. Kalau untuk gado-gado, karedo, ketoprak, kalau pakai lontong tambahan lagi tambah 3.000 gitu. Kadang-kadang ada orang yang mau pakai nasi tambah lagi gitu. Ya mungkin ada ya, cuman aku sama suami tuh orangnya bodo amat. Jadi selama enggak masuk apa nggak nyampe ke kuping kita, ya udah biarin aja, terserah orang mau ngomong apa, yang penting kan niat kita dari awal mau jualan, nyari rezeki gitu, selebihnya urusan Allah gitu. Ya nggak apa-apa, enggak lah. Kalau aku pikir gini sih, maksudnya semua ada rezekinya. Kalaupun ada yang abis ada orang nonton video ini mau jualan, ya udah nggak masalah, aku ada rezekinya, orang ada rezekinya gitu, semua ada rezekinya kok, insya Allah. Kalau sekarang karena udah berumah tangga, jadi kita ngalaminya enakan usaha. Karena kalau usaha kan kita bisa ngontrol anak-anak, waktu juga fleksibel, kita yang ngatur mau buka jam berapa, mau apa libur kapan gitu. Kalau dulu kan masih kerja, kita harus ikut aturan perusahaan gitu kan. Kalau sekarang misalnya kita mau ada, kalau sekarang kita punya usaha, jadi kita yang ngatur. Kalau kita mau omset gede ya kita harus lebih giat lagi ya, dagangnya gitu. Harapannya kalau misalkan usaha ini sukses, sebaiknya mau melakukan apa untuk usahanya? Syukur-syukur buka cabang, amin. Natural banget gue juga. Ya syukur-syukur bisa. Mudah-mudahan di Jabal lagi hujan.